ini memang sudah masanya bahwa orang-orang muslim diikatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mempedulikan apapun kecuali dakwah di jalan Allah. Jadilah seseorang yang bisa ambil andil di dalam agama. Brother and sister Villa, tidak ada waktu kita untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Don't wasting your time. Mari kita duduk bersama untuk memikirkan masa depan bangsa yang terbaik, memberikan inspirasi kepada dunia, dan ingatlah baik-baik bahwa kita bangsa besar. Jangan pernah berdoa untuk diri sendiri sebelum memintakan ampun atas dosa muslimin dan muslimat. Saya yakin dan percaya inilah yang dapat mengumpulkan, menyatukan hati ini. Pertemukanlah lagi kelak aku dengan dia di waktu yang tidak terbatas. Luruskan saf-saf kita untuk keindahan Islam. Dengan seperti ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kasih sayangnya kepada bangsa Indonesia. Persatuan umat Islam tidak mungkin kita bisa bersama, tak mungkin kita bisa bersatu kalau tidak ada salam. Salam, peace, kedamaian. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Semoga Allah selalu menjaga kita, membimbing kita, dan Allah semoga tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Mari kita bersatu, hindarkan segala hal yang tidak produktif, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga guru-guru kita semua, amin, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan keindahan dari bumi negeri Indonesia tercinta ini. Keindahan ukhuwah Islamiyah, keindahan kebersamaan dan kebersatuan. Sedulur Salawasih.